place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari Riau, salam tanam duri. Oke. Banyak orang di komentar bertanya atau di komentar YouTube banyak bertanya, apa sih perbedaan dari Camel King Cat 11 dengan King 411? Oke, di video kali ini kita akan sama-sama melihat perbedaannya, Bosku. Apa perbedaannya? Jangan lupa sebelum kita lanjut di-subscribe dulu. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Semoga ilmu dari saya bermanfaat atau video dari saya bermanfaat. Oke. Untuk yang pertama, lihat dari segi luarnya ya, Bosku. Dari segi luarnya tidak ada perbedaan sama sekali ya. Ini dia. Ini King 411 dengan Camel King Cap 11. Ini tidak ada perbedaan ya. Oke. Kita buka. Kita buka ya, Bosku. Dari segi mata pun tidak ada perbedaan ya. Dari segi gerenda pun tidak ada perbedaan. Oke, coba kita apakan, rapatkan duanya, kedua-keduanya. Dari segi tikungan pun, tikungan ketebalan pun sama. Perbedaannya cuma di catnya aja ya. Satu King 411, satu yang Camel King Cat 11 ya. Oke, untuk selanjutnya dari segi holder ya. Kalau segi holder ini memang berbeda ya. Kalau ini holder King 11, kalau ini holdernya King 411 ya. Oke, di sini holder King 411 ini, King 411 itu terletak di dalam fiber atau dominannya seperti Plum King KLS kotak, dan sudah tersedia karet untuk pengikat agar kuat ya masuk dalam fibernya. Itu yang kedua, Camel King Cat 11 ya, ini terletak di luar fiber, ini terletak di luar fiber seperti kolongan. Kalau masalah ketajaman sama-sama tajam, itu terserah petani ya, minatnya yang mana, yang mau terletak di dalam fiber atau terletak di luar fiber holdernya ya. Ketajaman sama, dan keduanya ini sama-sama bisa diatur kelengkungan dari mata egret itu sendiri ya. Bisa diatur kelengkungan dari mata egret itu sendiri. Dan untuk kuncinya di sini udah tersedia ya, kunci cadangan, kunci L sudah tersedia semua, tinggal pasang aja. Itu terserah dari petani yang suka holder yang di dalam atau yang di luar. Oke, cuma itu aja perbedaannya. Kalau dari segi mata tidak ada perbedaannya sama sekali. Kalau segi holder cuma itu aja perbedaannya. Oke, sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat. Dan juga jangan lupa di subscribe ya, sebelum di subscribe. Untuk info pemesanan silahkan hubungi di deskripsi di bawah. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Salam kenal dari Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.